mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban yang paling mantap. Enggak mungkin lah ya itu. Enggak mungkin. Jangankan pajak yang PPN, wong cukai aja kita juga harus minta dan diskusi kan lama banget sama Bapak dan Ibu sekalian. Maka situasi inilah yang sekarang sedang kita fokuskan pemulihan ekonomi, namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Nah, ini yang ingin kita nanti akan jelaskan pada saat kita membahas RUU KUP dengan Komisi 11. Tentu kami sangat tergantung nanti dengan pimpinan DPR pada saat paripurna dan sesudah disampaikan kepada Komisi 11 untuk kita bahas bersama, kita bisa melihat keseluruhannya. Dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapakah di dalam perpajakan ini yang harus bersama-sama yang disebut prinsip gotong royong tadi disampaikan oleh semuanya, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.